kali ini Sultan lagi ada di Lagos Motorsport. Ini salah satu toko kita yang ada di daerah Kota Bandung nih, guys. Nah, untuk teman-teman sekalian, kalian boleh datang ke sini mau beli velg, beli ban, tuker tambah, habis itu spuring, balancing, nitrogen, itu bisa semua. Dan toko kita itu ada namanya HSR Performance. Nah, ini nih. Di sebelah gua nih ada BBK. Sebelum kita lanjut, selain BBK, kita juga ada yang namanya shock breaker dari Red Max. Habis itu ada lowering kit dari HSR, guys. Jadi lowering kitnya itu lengkap untuk Brio, Honda Jazz, BMW M46, untuk Mercy, untuk Toyota. Oh, lengkap. Innova juga ada, Fortuner, Pajero, lengkap pokoknya. Dan untuk shock breaker sendiri dari Red Max itu untuk mobil Pajero, Fortuner, Hilux, Ford Ranger. Nah, ada guys, karena kan dia sesuai Red Max tadi untuk mobil-mobil besar ya, SUV besar yang bisa diatur adjustable-nya. Nah, ini ada velg 2 biji dan BBK nih. Velg ini yang ini ring 18, yang ini ring 19 nih guys. Goyang dia. Nah, untuk BBK-nya sendiri ini diperuntukkan untuk Camry ya. Untuk Camry ukuran ini di 355, kalinya ini 32 nih. BBK HSR sendiri ini banyak ukurannya. Kita paling kecil itu di 285, 295, 330, 355, 380 sampai 405. Nah, itu untuk diameternya nih. Diameter si disc brake-nya. Dan untuk ketebalannya itu kita dari 24, 28, 32 sampai 34. Nah, yang paling gede itu 405. Nah, selanjutnya dari BBK sendiri itu kalau yang di ukuran 330 itu masih 4 pot. Jadi 330 ke bawah itu 4 pot dan 330 ke atas sampai 405 itu udah 6 pot. Jadi kalau kalian nanya, "Bang, BBK-nya HSR tuh untuk mobil Brio berapa ukurannya?" Nah, itu masih 4 pot karena kita kan maksimalin si BBK dari velg kalian ya. Kalau velg kalian masih make ring di bawah ring 18, 17 aja itu masih pakai 4 pot, guys. 4 pot itu kita pakai di 330 dengan diameternya itu di 28 ketebalannya. Nah, di atas itu kalian bisa pakai 6 pot nih. Contohnya kayak mobil Camry dia pakai 18, dia bisa make yang 6 pot. 6 pot itu lihat dari pistonnya nih, ada 3 di bagian kanan, 3 di bagian kiri atau luar dalam ya. 3-3 nih 6 pot. Habis itu, nah, perbedaannya ada dua nih disc brake-nya itu. Ada yang motifnya begini dan ada juga yang ulir kayak kembangan gitu. Nah, motifnya seperti ini nih. Nah, itu guys. Jadi kalian tinggal pilih tuh, ada dua model untuk si disc brake-nya sendiri. Nah, kalau misalkan kalian rotornya nih ada, misalkan kalian bermasalah, rotor juga ada kita lengkap. Jadi ada banyak spare part-nya, jangan khawatir untuk spare part BBK ya apalagi. Dan BBK ini sendiri kan kampas remnya khusus ya, karena dari disc-nya, dari kampas remnya ini khusus untuk performa yang lebih tinggi, untuk kecepatan. Jadi untuk pengeremannya BBK ini sendiri tahan sampai derajatnya sampai tinggi banget. Gue nggak tahu pastinya berapa, tapi ini mumpuni banget karena dipakai sama drifter juga, Mas Akbar. Habis itu banyaklah mobil-mobil kompetisi kita yang pakai ini. Gue juga pernah nyobain di mobil Civic Turbo kita, itu lari 100 untuk gua ngejar ada kemacetan waktu itu, tiba-tiba macet ya. Itu ngejar banget pakai BBK dari HSR. Nah, selanjutnya untuk warnanya sendiri, BBK ini sendiri banyak warnanya nih, guys. Yang pertama ada kuning, ada biru, ada merah, ada hitam. Nah, itu tergantung selera. Tidak ada penambahan biaya untuk warna. Dan garansinya ini kita kasih 1 tahun garansi untuk overall si BBK ini sendiri. Nah, kalian bertanya-tanya pastinya, "Bang, pemasangannya gimana?" Nah, pemasangannya sendiri untuk BBK ini bisa di toko HSR seluruh Indonesia itu bisa. Misalkan pada saat kita di Lagos ini kan adanya Camry nih. Nah, kalian masangnya Brio, gampang, lu tinggal datang, "Bang, saya mau masang BBK untuk Brio." Nanti kita kirim dari gudang atau dari kantor kita, kita kirim ke sini kalau misalkan di sini nggak ada stok. Dan untuk perlengkapannya itu dari selang. Nah, selangnya juga udah kita khususkan untuk big bracket, jadi nggak pakai selang standar lagi. Tato, apalagi yang kenceng-kenceng kayak barusan tuh kan, itu kan motor ya. Kalau mobil kenceng ya perlu reman.
Nah, kalian jangan khawatir untuk selang-selangnya gimana, Bang? Selang-selangnya sudah kita ganti, jadi sepaket dengan BBK ini. Jadi ada selang yang untuk pengereman tuh kan ada dua tuh, kanan-kiri. Nah, itu sudah termasuk ya. Sudah termasuk. Nah, habis itu selanjutnya dari bautnya sendiri pasti kita ganti. Jadi nggak pakai baut roda kalian lagi nih. Sudah termasuk dari baut rodanya. Kalau yang ini kan dia PCD 5 nih. 5 CP 14. Nah, ini udah termasuk. Habis itu perawatannya gampang nggak sih, Bang? Perawatannya gampang banget sih untuk bis ya BBK ini ya. Karena simpel lah, nggak harus di apa-apain ya. Kalau bekarat itu wajar karena besi ya. Yang standar pabrik aja tuh pasti bekarat kalau nggak lu pakai-pakai kena air hujan. Ya ini juga pasti bisa. Ya caranya tinggal lu pakai sering-sering dipanasin di bawah jalan sih kalau BBK itu. Nah, untuk mobil Brio Yaris itu sama nggak? Itu berbedanya cuman di hall, cuman di PCD-nya. Itu gampang banget, kita ready kita untuk Brio, Jazz, Yaris, Yaris Bapo, Yaris Lele, Camry, HR-V, Civic Turbo, itu ada, itu bisa, itu plug and play. Nah, kalau mobilnya, misalkan kalian punya mobil yang agak sedikit nyeleneh, misalkan kalian beda pada yang lain. Bang, gue punya mobil Holden nih, ya kan, mobil langka atau mobil yang spesial lah. Nah, itu bisa nggak pakai BBK dari HSR? Bisa banget, kalian tinggal datang ke toko kita, habis itu nanti kita hitung nih gimana caranya ngemasang dan kita buatin bracketnya ya. Itu udah include pemasangan, jadi bracketnya kita buatin baru. Tapi kalau untuk mobil yang umum seperti Avanza, Yaris yang tadi gue bilang, itu bracketnya udah ada, udah tinggal plug and play, jadi tinggal masang-masang aja. Kalau belum ada bracketnya, aman, tinggal kita buatin. Nah, contoh waktu dipasang di velg ya, kita langsung aja nih ring mana? 19, ini 19. Nah, kalau 19 itu seperti ini nih. Oh, sebentar. Nah, kalau di 19 dia lebih berjarak, guys. Sorry. Nah, tuh lebih berjarak karena kan dari diameternya sendiri lebih besar velg ya. Kalau ke 18 tuh lebih padat kelihatannya. Lebih padat. Nah, ini velgnya sendiri, ini untuk mobil Mercy ya. PCD-nya ini 5112. Nah, berbeda. Aduh, sorry. 512. Up. Nah. Apa? 16. Ini 19. 18-nya bisa belum? Tolong enggak gua? Hah. Boleh, kita tolongin dikit, Bal. Nah, ini di ring 18 ini lebih padat karena kan diameter dari BBK-nya sendiri ini di 355. Ini pas banget sih, kalau gua sih lebih senang ke 18 ya. Jadi kaki-kaki kita tuh kayak padet aja gitu, ngefull nih, ngeblok. Jadi lebih ngeblok dan ya lebih berisi lah kalau kita lihat dari samping kendaraan kita. Nah, habis itu untuk BBK-nya sendiri, ini kita lengkap ya. Kan gue bilang tadi untuk mobil HR-V, Civic Turbo. Nah, kalian kalau misalkan mobilnya Civic Turbo, itu kan empat rodanya itu kan cakram semua tuh. Kalian pengen pakai depan belakang, itu bisa. Kita juga nyediain untuk yang di belakang, dan itu ada untuk rem tangan, nyebutnya bukan rem tangan lagi, rem hidrolik, untuk rem tangan hidrolik, elektrik. Nah, rem elektriknya udah rem jari kalau gue bilang, bukan rem tangan lagi. Nah, itu dia terpisah, adanya di sebelah sini nih, lebih letaknya kayak misah sendiri. Dan dia juga bisa dibeli satuan, misalkan kalian nggak pingin masang BBK nya tapi pengemasan itu bisa, guys. Nah, apalagi kalau misalkan untuk BBK ini sendiri kita di udah pernah pasang itu di Rise, habis itu mobilnya Mas Pitra yang preload, mobil Civic Turbo kita itu bisa, habis itu F30 diesel kita pakai juga, si Obri itu bisa. Nah, apalagi toko Lagos ini nih, toko Lagos ini benar-benar udah lumayan banyak dia masang BBK di daerah Bandung nih. Teman-teman Bandung udah tahu banget lah toko Lagos. Nah, jadi kalian wajib datang ke Lagos mau pasang BBK, mau pasang loring kit, mau pasang shock breaker, beli velg, tukar tambah, beli ban. Ban kita dari Acelera banyak ukurannya dan tentunya banyak diskon menarik di setiap bulannya.
Nah untuk teman-teman sekalian, gue infoin lu datang ke toko dijamin lebih murah. Setiap tanggal 20 kita ada diskon 75% untuk diskonnya 75.000 loh. 75.000 untuk spuring ya, 75.000 untuk spuring. Oke, segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen untuk kedepannya. Jangan di skip-skip. Gue ingetin sekali lagi, alamat tokonya di sini. Ya, gue sudah pamit undur diri. Ingat velg, ingat ASR.